Sekarang gimana rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semangat ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Rido menemani Bunda Miss Rido cuci darah yang ketiga. Alhamdulillah semakin membaik ya, Bu. Semangat, Ibu. Sebelumnya dari tanggal 3 bulan Juni ya, Bu ya, Ibu saya positif COVID-19, kemudian dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi, sekaligus juga mengalami gagal ginjal stadium akhir dari hasil laboratoriumnya ya, dan dilihat dari kadar kreatinin atau racun di tubuh singkatnya yang melebihi batas normal ya, waktu itu hampir 13. Masak, Bu? Memang proses, intinya dari proses cuci darah seperti alat di belakang itu mengganti fungsi ginjal yang seharusnya mencuci racun, itu dibantu oleh alat yang di belakang ini ya. Alhamdulillah ya, dengan perkembangan teknologi ada alatnya membantu pasien-pasien gagal ginjal untuk dicuci darahnya ya. Dan sebenarnya cuci darah ini menunggu proses supaya lebih pulih lagi. Nah, Miss Rido mau kelihatin seperti apa pasien-pasien gagal ginjal yang ada di sini, yang intinya juga ada yang seperti biasa beraktivitas sehat, Ibu. Semangat, Ibu Miss Rido, kuat ya, semangat. Di depan sana itu macam-macam, ada yang sudah 7 bulan, ada yang sudah 2 tahun, ada yang baru, ada yang lama. Nah, kalau di sini cuci ginjal ibu saya ini melalui pemasangan CDL atau intinya jalur darah yang besar gitu supaya tidak sakit. Sebelumnya jalurnya dibuat di paha dan itu prosesnya sangat menyakitkan sekali. Ya, kalau bapak-bapak di depan itu sudah pakai simino. Ya, Bu, semangat, Ibu. Nah, jadi intinya orang gagal ginjal masih bisa, semangat. Ya, masih bisa kuat. Enggak.